Pemirsa, seorang pemotor tewas akibat gagal menyalip hingga tabrakan di Karawaci, Kota Tangerang. Korban bertabrakan dengan motor lain yang datang dari arah berlawanan. Sementara tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Polisi dibantu petugas PMI mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam. Dari empat korban, satu diantaranya tewas di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor yang dikendarai YS berboncengan melaju dari Cikokol menuju Karawaci. YS berusaha menyalip mobil di depannya, namun gagal hingga bertabrakan dengan sepeda motor lain dari arah berlawanan. Kita menurunkan dua armada, yang satu mobil jenazah, yang satu mobil ambulan. Kita menurunkan ada 5 personil, itu yang dua menangani untuk korban yang meninggal dunia, tiganya kita fokus untuk menangani korban yang luka-luka. Untuk yang luka-luka kita rujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang. Korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Tangerang, sementara tiga korban lainnya masih menjalani perawatan medis. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Sukron melaporkan.